adalah berasal dari banyak dulu bantuan sekolah kemudiannya. Saya ini membuat ini pada awalnya saya belajar dari orang asing. Keramik ini namanya menulis, melukis di atas glasir ya, itu namanya on glaze ya. Kalau di bawah glasir itu namanya under glaze. Banyak ide-ide yang saya tuangkan ke sebuah keramik seperti wayang kamasan, ada barong, ada legong, pokoknya layaknya seperti membuat lukisan kertas lah atau kanvas, tetapi ini cuma rubah media ya, medianya dari keramik gitu ya.